Seorang pelajar tingkatan 5 maut apabila motosikal ditunggangnya dipercayai berlanggar dengan beberapa motosikal lain di kilometer 7.8 Lemburai Gatri menghala ke Shah Alam awal pagi tadi. Mangsa yang maut dikenali Adi Abdul Latif, 18 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan selepas tercampak ke tengah besi penghadang jalan. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abu Bakar berkata, siasatan awal mendapati ada 3 lagi penunggang motosikal dipercayai terbabit dalam nahas itu. Kejadian berlaku di laluan sedikit berselekoh menaiki bukit yang mana keempat-empat penunggang dipercayai hilang kawalan sehingga saling berlanggar. Bagaimanapun, 3 penunggang gagal dikesan dan hanya meninggalkan motosikal masing-masing di lokasi kemalangan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk tindakan lanjut. Saksi yang mempunyai maklumat kejadian diminta tampil membantu siasatan.